Halo kawan-kawan, aku Mas Tol. Kali ini aku mau ngomongin tentang pemain asing baru Persib, Farshad Noor. Direktur PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB, Teddy Cahyono mengungkapkan cerita di balik Persib mendatangkan kapten timnas Afghanistan, Farshad Noor. Farshad Noor menjadi pemain asing Asia Persib untuk Liga 1 2021. Pemain yang pernah memperkuat Young PSV Eindhoven tersebut dikontrak dengan durasi 1 tahun, ditambah opsi perpanjangan selama 1 tahun. Teddy Cahyono mengatakan, Farshad Noor diplot sebagai pengganti Omid Nazari yang memutuskan hengkang. Pemain berusia 26 tahun itu datang atas rekomendasi dari pelatih kepala, Robert Albert. Robert yang merekomendasikan nama Farshad, sama kayak pemain lain. Semua hal yang berkaitan dengan teknis datang dari tim kepelatihan. Kami hanya melakukan tindak lanjut atas rekomendasi mereka, ujar Teddy Cahyono. Teddy menambahkan, Farshad Noor akan dibawa Persib saat berlaga di babak penyisihan grup D Piala Menpora. Hanya saja, Farshad tidak akan langsung bergabung bersama tim di Sleman. Baru bergabung minggu depan, 6-7 hari, akan menyusul tim ke Sleman, katanya. Ketika ditanya apakah Farshad akan dilepas jika penampilannya tidak memuaskan selama Piala Menpora, Teddy belum mengetahuinya. Ya nggak tahu, nanti kita bicara setelah kita lihat di Piala Menpora. Tapi kita kontrak, kata Teddy. Teddy mengungkapkan tidak mudah melakukan negosiasi dengan mantan pemain Nesa Malis tersebut. Perlu usaha keras agar Farshad Noor menyetujui proposal dari Persib. Cukup lama. Cukup lamanya karena untuk meyakinkan bisa main di sini, ucapnya. Kesulitan terbesar yang dialami Persib untuk mendatangkan Farshad terletak pada kejelasan kompetisi. Bukan soal nilai kontrak maupun fasilitas yang ditawarkan Persib. Ya, kendalanya sepak bola Indonesia yang belum jelas. Bukan berarti harga kontrak dan lain-lain. Meyakinkannya mungkin karena dia ada komunikasi dengan Robert. Jadi bisa meyakinkan sepak bola di Indonesia seperti apa, kata Teddy Cahyono. Oke kawan, segini aja aku cakapnya kali ini. Sayonara, aku Mas Tol, dan selamat kembali menjalani hidup Anda.